Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sempat video lagi setelah kemarin kita inspektor mobil yang warna silver, alhamdulillah sold out, mobil istimewa diambil sama orang Sukabumi. Jadi itu mobil istimewa banget ya. Ya menurut kita oke banget lah dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, buat teman-teman yang mau nyari Vios Limo, mobil-mobil X taksi, monggo lah kontak-kontak ke kita, nanti kita cariin mobilnya. Untuk biayanya nanti kita kasih tahu lah, karena kan tergantung lokasi juga. Kalau lokasinya jauh, otomatis biayanya juga agak lebih mahal lagi. Nah, ini kita mau lihat lagi satu unit limo juga pesanan dari beliau pesen dengan budget di bawah 50 juta. Nah, kebetulan kita ada punya kawan satu unit harga di bawah 50 juta 2008 kalau nggak salah. Kita mau lihat, kalau memang mobilnya oke, kita rekomendasi untuk dibeli. Tapi kalaupun memang misalnya ada minus, kita akan kasih tahu kekurangannya apa, nanti perbaikannya kira-kira berapa. Jadi biar teman-teman nanti kalau pas beli mobil bisa ada ancer-ancer atau apalah, kira-kira nanti perbaikannya berapa. Nanti kita kasih unit-unit yang ya mudah-mudahan nggak mengecewakan lah. Tapi balik lagi tadi, untuk mobil limo itu rata-rata di kaki-kaki. Tapi kita coba nanti sebelum kita kasih ke orangnya, kita kasih estimasi kaki-kaki kira-kira habisnya berapa. Oke, ikutin langsung aja, nanti kita lanjut ke inspektornya. Koplingnya keras banget pindahnya ya. Harus benar-benar ketemu mentok. Kopling juga ini. Keras ya. Ya,
kelihatan enggak? Ada ini enggak? Air dekat. Air paling kurang. Filernya Pak. Itu enggak rembes-rembes. Mau keluar enggak? Kurang dikit tadi. Kalau biasa biasa kalau di situ kan. Ini bekas kena ini biasa. Pinggiran dulu. Masanya wajar. Kalau body dalam interior oke banget. Cakep kan? Interiornya masih oke. Mesin cuman nggak pakai termostat doang, jadi dilangsungin. Jadi, ya bisa murah itu. Cuman yang kita nggak tahu apa ada masalah apa, tapi itu nggak terlalu. Tapi kira-kira untuk ide dekorasinya mudah aja. Gampang itu. Yang penting nggak over kita aja. Kita ya, diserbu banyak orang banget. Fokus nggak? Karena saya belum buka. Baru belakang depan masih lumayan. Oh baru semua. Apa? Oh iya, ke bengkel dulu apa ya? Ke bengkel dulu mobil. Bukan menekamu, yang ini. Mana? Om tahun berapa? 2007. Yang mana? 2007. Sama kayak kemarin. Ya? Ya. Ya. Saya nungguin lagi-lagi. Ya terserah kan kadang-kadang pagi nggak sempet karena di bengkel jadi ya paham saya oh, jadi agak kita juga sama-sama lagi usaha ngelosan ngelosin. Ini karena itu customer bengkel bagus masih oke. Di awal-awal masih pada kaya nih. Iya. Masih seger dulu, yeah. Maksudnya kan belum ada online kan. Ini gak ada yang ini bang. Aman ya? Aman. Oh ini sengaja ada di tempat ini ya? Sengaja, ini mau kita mau lihat bekas. Iya. Sengaja, kakinya? Hah? Hah?
Ada yang bocor. Oh iya. Iya. Kalau mau buat anu teh iya. Ah. Oh, itu. Kaki. Kaki juga bagus. Kan sih apa sih namanya bisa dites. Mau keluar enggak teh? Oh. Ah. Satu. Kamu lagi berdiri ya mas ke? Iya. Begini, oke oke. Nah, coba itu kan kita rasain. Enggak ada yang bocor di sini inletnya. Enggak. Aman. Paling oli rembes lah ini katanya dari atas ada. Oli rembes om. Jadi full covernya ini enggak kurang timun. Panelnya aman semua bang. Lampu-lampu. Kalau lampu ABS itu sih udah hilang semua. ABS. Normal semua. Normal ABS. Iya normal. Normal. RPM juga normal ya. RPM normal. Lampu-lampu bang. Nyala. Apa kan? Belakang, rem kanan kiri. Mundur. Mundur bang. Lampu mundur. Om lagi. Ya. Om. Ini inspektornya banyak banget. Buat lagi. Thank you. Kopling. Kopling. Kopling habis. Masih ada enggak? Masih dapat enggak? Mundur, mundur jauh kok. Rem tangan dapat enggak? Masih. Awas ada orang. Tidak ada apa-apa. Masih. Tapi es mana masih? Awalan sih. Tapi seger juga ya. Seger itu mana? Tapi di mana? Bukan yang mobil berantakan tahu kayak kaki ya. Tuh. Apa itu? Setir. Setir, taksir. Masuk aja enggak? Sok, sok. Bearing enggak ketahuan ya? Enggak. Itu yang besar. Soknya. Biasa, itu kayak apaan aja lo. Nendang doang. Biar acting. Cari biar acting. Acting. Tes keluar enggak apa-apa? Iya, tes keluar enggak apa-apa. Ayo, Om. Oke, angkat sih, Bu. Kamu mesti kopling dikit diangkat aja. Mus, nyawa lo. Biasa ini ya yang tali bagasi misalnya kalau dirapihin misalnya kira-kira 3.000-an kayak kaki kan di luar shock tracker doang di luar shock paling 3 ya
Ini. Nah, kalau itu udah sil-sil. Sil-sil paling cover timing kita harus buka lagi bagian depan mungkin head. Coba buka lagi, Kak. Head mungkin pakai aspek. Oh, mana lah gue. Juga mana ya? Tapi boring kan? Kayaknya enggak ya? Agak ada gejala. Kayaknya itu bawaan. Bunyi apa ya? Ya sih ini biayanya kan. Hah? Bisa sih. Cuma agak ke depan. Tapi bukan dari bawah kan. Kalau dari situ mah udah dari sini kali. Nah. Itu si rembes-rembes apa? Rembes ke nah, begitu pas. Oke. Okay. Tapi kalau perbaikan juga atas doang ya. Kemungkinan atas doang ya. Apa? Cover tanah tadi bisa tinggal mau cariin doang. Kalian kali kali sama cover. Boring aman. Aman ya. Aman ya. Bang bul. Ring kalau mau ini ganti mesin ini terus kita kan buka intake terus bersihin apa yang baru. Agak panjang ya. Masih bisa kita lari. Mau jalan ini? ABS-nya aman malah 3 meter makannya ke sini ya. Pais mono kali itu apa lampu nah. Lampu ini lampu kecil lampunya error kali belakang. Hah? Tapi saya nggak nyala ini malah kan lampu kecil maksudnya. Oh salah masuk nyala vitolnya nggak nyala. Hah? Buat vitol ini vitolnya nggak nyala yang kotor mesin kan. Tiba-tiba cek engine-nya nyala itu apa nyala? Tapi mati sendiri? Agak, mesti dia buka baterai dulu. Saya lihat di YouTube. Oh, macam-macam. Kalau nggak begitu ngefek, cuma oksigen juga. Udah berapa puluh kilo lagi, umat lagi gitu. Iya, mantap ya. Ya antara sensor oksigen, oil bocor bisa. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin nggak benar. Nggak berapa sih ya? Sensor oksigen. Tutup lah. Ngelitik nggak? Oh, sama. Hah? Lapangan. Oh. Gak apa-apa sini sini. Sini aja. Sini. Ya, terus jauh, mundur.
Cai mau buka sandal sih. Saya enggak utah, Mas. Coba mobilnya belum kurang satu. Hah? Ini bawa mobilnya sampai gondrong. Gondrong. Tapi bisa no udah lancar. Paling kaget sih. Suara apa ya, Pak? Kira belum ngomong sama gondrong. Dah. Tuh siang boleh belendang belendang malam ngeliat malam. Oke, kalau dari body mah saya. Cang, ya nggak dapat. Yuk!